wak ya. Dalang anu ngabut kaya ngapa ngabut. Sing esuk nggo nyemprot lombokan karo iki bae ge. Ya ngabutnya mentok kayak gini guys. Kurang besar tekanannya. Kurang. Assalamualaikum lur. Kali ini kita akan mereview produk metal spray gun. Ini yang bentuknya kayak spidol ini. Ini dulu pernah viral ini. Saya baru tertarik sekarang setelah harganya murah. Nih, kita coba ya. Apakah seperti di video-video iklan? Kita coba pakai air kran, sumbernya dari torrent ya guys ya. Bukan dari pompa air langsung, jadi kurang begitu kenceng. Oke, jajal tanpa. Oke, bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini, kayak spidol. Jajal gue yang tanpa kayak gue, sepira kecepatannya di anter. Ini kalau tanpa alat itu, tambahan kayak gitu ya. Jajal di brokipur. Jadi, harusnya ditutup langsung, baik. Bisa mbok. Oh, ini cocok. Cocok dengan selang. Dan ini orang mau jalan. Ini selangnya 5/8 ya guys ya. Rata, tapi kan kecepatannya anu aduh apa ora paling aduh sepira. Kalau tanganmu aduh ya harus sing dipencet. Ih, ke anggreke pada tiba kejan. Tuh ya. Ya lumayan lah, berarti iklannya ora hoak ya. Dalang anu ngabut kayak ngapa ngabut. Ki ngesuk nggo nyemprot lombokan karo iki bae ge. Ya ngabutnya mentok kayak gini guys. Kurang ngabut sih karo ndi? Karo langsung sampai ya main dia. Ya tapi kan kok jebol, copot malah. Copote kang pok malah rekasa eh. Lumayan lah, lumayan membantu dengan harga yang relatif murah. Kecepatan ini tapi kalau apa nyembur kayak gini ini enggak sekenceng di iklan-iklan ini. Maning singato. Menglantai lorok kuat ora bur ngelem. Iya. Ora kuat ternyata ke atas ini mentok paling 3 meter. 3 meter be tambah kowe ya. Ini buat nyemprot anggrek. Dah, gitu aja ya guys ya. Video review singkat metal spray gun. Deng ipur jadi tembak itu pada tiba gue. Metal spray gun. Ya, semoga menambah wawasan untuk kita semua. Ini malah pada tiba anggreknya jadi